Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Ibu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Tengah hari ini kita dapat melapangkan masa, ya, bagi kita menyambung perbincangan kita tentang keunikan Al-Quran dari sudut hubungannya antara satu surah dengan surah yang lain, walaupun susunannya tidak bergantung kepada susunan turunnya ayat Quran. Yang digunakan oleh musuh Islam dengan mengatakan bahawa Al-Quran ataupun Mushaf Utsmani ini adalah bukan sebagaimana ayat yang diturunkan oleh Allah, kerana hujahnya dilihat kepada susunan surahnya tidak mengikut turunnya ayat. Sebab itu surah yang pertama yang turun ataupun yang diletakkan di dalam Mushaf Utsmani ini bukan suratul Iqra ataupun suratul Qalam. Sebaliknya, surah yang pertama mengikut susunan Mushaf Utsmani ini adalah suratul Fatihah. Maka mereka berhujah bahawa Al-Quran yang menurut Mushaf Utsmani ini adalah tidak original. Ya, tidak original dan tidak boleh kita terima dia sebagai kitab Al-Quran yang sebenarnya. Jadi beberapa bulan kita telah membincangkan perkara ini, ya. Sebagaimana yang kita faham bahawa memang ada tafsir yang meletakkan ataupun menyusun susunan Al-Quran itu berdasarkan kepada turunnya surah, mula daripada kalam, muzammil gitu. Jadi bagi menjawab tuduhan ini, maka para ulama telah membahaskan bahawa sebenarnya ketiga mana, walaupun tiap-tiap satu surah itu tidak turun sekaligus, tetapi setiap kali turunnya ayat, Jibril akan memberitahu pada Nabi ini petikan daripada surah mana, surah mana. Ya? Walaupun dia memakan masa yang lama. Misalnya contoh, dalam surah An-Nur tak banyak ayat, cuma 60 lebih ayat saja. Tetapi tempoh turun ayat itu melebihi 8 tahun. Menunjukkan bahawa bukan direct turun, bukan hari ini turun An-Nur ayat 1 sampai 2, selang 2 hari turun pula ayat 4-5, tak begitu. Kadangkala di antara satu ayat-ayat dalam satu surah tu bercampur-campur dengan surah yang lain. Contohnya, hari ini turun ayat 1 dengan ayat 5 surah Nur, besok mungkin surah turun Muhammad pula, besok mungkin surah Nuh pula turun. Tapi setiap kali turun tu Jibril akan beritahu ini adalah petikan daripada surah sekian 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 sekian.
Ini berdasarkan ayat tadi turun begitu. Kenapa? Kerana ayat Al-Quran ini antara hikmah. Kenapa Al-Quran ini diturunkan secara berperingkat-peringkat? Pertamanya, nak memudahkan Nabi ini menghafal ayat itu. Satu. Kalau turun sekaligus, susah. Walaupun boleh Allah nak buat kan. Allah boleh nak buat. Turun 6,000 ayat pun Nabi boleh hafal. Allah boleh buat. Nak. Tetapi di sana Allah Subhanahu Wa Taala juga, tuan-tuan sekalian, dia ada sunnatullah juga. Fitrah-fitrah yang tertentu. Yang keduanya, ayat Quran ini diturunkan secara berperingkat-peringkat kerana nak menjawab persoalan-persoalan yang berlaku. Nak persoalan yang berlaku tu turun ayat nak jawab soalan. Contohnya orang datang pada Nabi tanya, wahai Rasulullah, macam mana dengan kedudukan orang perempuan yang dalam haid? Nabi tak nak cakap apa. Tunggu, turun ayat. Yas'alunaka anil mahid. Eh Muhammad, kalau orang tanya kamu tentang orang yang perempuan haid, ini dia cerita dia gini. Jadi menyebabkan proses sesuatu itu benda. Maka kerana itu untuk kita menafsirkan Quran, antara perkara yang kita kena tahu ialah sebab turunnya Quran itu. Ayat tadi kena tahu. Tak boleh kita main terjemah ikut kepala otak kita saja. Ya, dia ada syarat-syarat dia. Ya, jadi Quran ni tak boleh dicerita. Jadi sebab itu antaranya ulama menyebut bahawa antara bukti bahawa Mushaf Utsmani ini ataupun susunan surah-surah yang terdapat dalam Mushaf Utsmani ini merupakan Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itu kita tengok walaupun turunnya berbeza, susunannya berbeza, tetapi mempunyai perhubungan antara satu surah dengan satu surah dan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, macam kita dah sebut dalam beberapa siri sebelum daripada ini. Baik. Hari ini saya pula ngantuk ya. Korang pula tak ngantuk. Banyak hari dah tak tidur. Apa dia? Oh, belum. Baik. Banyak-banyak hari. Baik. Hari ini kita masuk pada muka surat 1110 iaitu bersangkutan dengan Suratul Kausar. Suratul Kausar dengan surah selepasnya Suratul Maun. Tengok hubungan dia ya. Kalau benda ni Nabi yang susun ataupun Osman yang susun, dia takkan jadi ada connecting tu. Betul tak? Itu maksud dia. Kalau sekiranya Nabi yang susun ataupun Om Osman yang susun, sebab dia ambil nama Mushaf Utsmani. Ya, perlengkapan susunan itu berlaku di zaman Osman. Padahal prosesnya berlaku di zaman Abu Bakar lagi. Abu Bakar dah suruh dah sahabat-sahabat tulis. Ya, zaman Omar diteruskan sehingga sempurna pengumpulan itu di zaman Osman. Maka sebab itu disebut sebagai Mushaf Utsmani. Ya, itu pun belum sebagaimana yang ada pada kita ni. Yang ditulis dalam Mushaf Utsmani ialah kedudukan surah. Tetapi dari sudut hurufnya masih tidak ada titik, masih tidak ada baris. Hanya ditulis titik oleh baris, iaitu zaman selepas itu. Antara tokoh yang terlibat dalam pembarisan Al-Quran ialah apa panggil? Yusuf As-Saqafi. Yusuf As-Saqafi ini terkenal dengan pemerintah yang zalim. Terlalu amat zalim. Siapa lawan cakap dia, dia pancung kepala bunuh. Nah, tetapi antara jasa dia ialah dialah yang awalnya menyusun akan baris. Sebab orang Arab tak apa, dia tengok huruf dia reti baca dah. Dia ada nahu dia, dia tahu atas bawah, atas bawah. Kita orang Melayu macam mana nak tahu atas bawah, atas bawah? Daripada ada baris pun, atas baca bawah, bawah baca atas. Tu ada baris tu. Kalau ditulis huruf saja, memang kalau tuan-tuan tengok kitab lama, saya belajar pondok dulu pun kitab lama. Kitab Arab tu lama, kita tak tahu baris apa. Tapi kerana ada sistem dia, ada kaedah, kita tahulah apa benda ni. Nampak? Jadi Yusuf As-Saqafi antara tokoh yang bertanggungjawab dalam
peletakan baris dan huruf-huruf itu tadi, ya. Baik. Baik, Al-Kausar ayat ialah inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maknanya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah. Memang nikmat Allah bagi macam-macam, ya. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan lakukanlah korban. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus, yakni terputus daripada rahmat Allah. Ini cerita surah Al-Kausar. Jadi surah Kausar ini dia cerita Allah Ta'ala kata ya'ta inna a'tayna kal kausar. Banyak macam-macam nikmat aku bagi kat kau. Nah. Cuma yang aku minta apa dia? Yang aku minta dia fasalli li rabb. Tolong sembahyang. Sebab itu kaedah syukur yang tertinggi adalah sembahyang. Kalau kita rajin baca zakat, rajin sedekah, tak sembahyang tak ada. Sebab apa? Sebab amalan yang pertama akan dikira ialah sembahyang. Kalau sembahyang kita tak sempurna, yang lain Allah tak ambil kira. Baik, Nabi kata, perkara yang pertama yang akan diputusi oleh Allah ialah darah. Amalan yang pertama dihitung oleh Allah ialah sembahyang. Ada dua perkara. Pertama, perkara yang pertama diputusi ialah darah. Apa maksud dia? Maksud dia, sebelum solat ini diambil kira, Allah nak selesaikan masalah darah dulu. Ini bukan darah keturunan. Siapa-siapa yang menumpahkan darah orang lain, maka dia perlu selesaikan dulu sebelum masuk sembahyang. Perkara yang pertama nak Allah putuskan sebelum dikira amal. Amal pertama ialah sembahyang dihitung. Perkara pertama yang Allah nak putuskan, nak selesaikan dulu sebelum masuk nak kira sembahyang ni ialah persoalan darah. Sebab itu dalam Islam, bila kau bunuh, kau kena selesai kat dunia, balas bunuh, supaya terus kepada amalan besok, akhirat tak kira darah dah. Faham tak? Sebab itu kalau kita bunuh orang, kita kena selesai di dunia. Ini hikmahnya ada hukuman hudud tadi. Supaya bila masuk saja akhirat, bak darah selesai dah. Terus masuk bak semayang. Tapi kalau kau semayang pun, tapi kau bunuh orang, kau cederakan orang, benda tu tak berlaku penyelesaian di dunia. Nabi kata, kamu akan mengheret orang yang kamu tumpahkan darah dia di depan Allah. Lalu kita minta dengan Allah, wahai Allah, dia telah membunuh aku, dia telah mencederakan aku. Hari ini aku nak tuntut balik apa yang dia. Walaupun pak lebat, walaupun semayang tak tinggal, tapi amalan Allah Ta'ala kata aku selesai dia. Sebab apa? Sebab ini masalah antara hamba. Nampak tak? Masalah hamba. Hak aku boleh settle lah, kata Allah. Tapi kesalahan kau ni kesalahan dengan orang. Maka dalam hukuman qisas, ya, kita tengok hudud dan qisas, ada hukuman bunuh balas bunuh kan. Cedera balas cedera, telinga balas telinga, hidung balas hidung, mata balas mata. Sebab apa? Nak settle ni. Jadi Allah Ta'ala kata fasalli li rabbika wanhar, cara kamu nak syukur dengan nikmat yang aku bagi ni sembahyang. Wanhar, dan kamu kena laksanakan korban. Jadi sebab itu Hanafi, mazhab Hanafi meletakkan hukum korban hukumnya wajib. Cuma Syafi'i dia kata sunat muakkad. Nah, jadi sebab itu jalan tengahnya kita macam mana? Jalan tengahnya, ada pendapat kata wajib, ada pendapat kata sunat muakkad. Jalan tengahnya, kalau kamu mampu, tolong buat. Sebab Nabi kata siapa-siapa yang mampu buat korban tetapi dia tak buat, tolong jangan hampiri rumah ibadat kami, kata Nabi. Nabi tak bagi sembahyang raya. Maksud jangan hampiri rumah ibadat tu ialah sembahyang raya. Sebab apa Nabi tak bagi dekat? Kenapa engkau sembahyang raya? Kita jawab sunat muakkad. Yang korban yang kau tak buat sunat muakkad juga, engkau apa hal? Maksudnya, jadi sunat muakkad kecuali kamu tak mampu. Ha, tu lain.
Maksud Nabi tak bagi dekat tadi, mampu tapi tak buat korban. Jadi macam mana nak nilai mampu tak mampu? Ha, hadis inilah letaknya kejujuran amanah kita dengan Allah. Allah tak rugi kalau kita tak korban. Allah rugi. Tak rugi, yang rugi kita kan. Kita buat nyawa ni tak mampu lah ustaz. Kereta 7 biji. Rumah 16 biji. Isteri 4 biji. Empat orang. Tengok ya. Empat biji. Macam buah nyawa pula. Jadi tak mampulah ustaz. Atas sendiri kau lah kan. Allah Ta'ala nak minta kita jujur ya kan. Sebabkanlah kau tipu pun Allah tahu kan. Kita tipu kan. Kita cuma nak ngelak daripada buat korban. Allah tahu. Kita nak ngelak buat bayar zakat. Allah tahu. Jadi tak payah tipu lah. Allah Ta'ala kata, engkau tak payah menipulah benda yang aku tahu, kata Allah. Allah beri amaran kepada orang yang suka mengelak-ngelak, mendadak-dalih. Allah Ta'ala kata, tak guna engkau menipu benda yang aku tahu. Nak menipu ni bila tak tahu, betul tak? Betul tak? Kalau menipu orang tahu tu tak nama tipu. Nah. Jadi nak tipu ni biar orang tak tahu. Ada ni kalau menipu sampai tak masuk akal apa hal? Nak menipu sampai tak masuk akal. Umur kau apa? 16, bapak kau 12. Siapa bapak siapa anak eh? Ha, jadi begitu kenah ya. Jadi korban itu wajib. Inna syani'aka huwal abtar, dan siapa-siapa yang membenci kamu dialah yang terputus. Sebab Allah Ta'ala nak pujuk Nabi. Orang kan benci ke Nabi kan? Dulu suka benci, tak? Maka Allah Ta'ala pujuk Nabi, tak apalah. Orang yang putus pada engkau, depa yang rugi, aku tak ada apa-apa. Allah nak tunjuk di sini. Sekarang ni persoalannya, kita dengan Islam, persoalan dia. Kita nak pada Islam ke Islam nak kita? Saya jawab benda tu kan. Korang pun tahu dah. Ha. Jadi kita nak ke Islam ke Islam nak kita? Jawapannya kitalah nak ke Islam, ya tak? Islam tak ada apa-apa. Kalau kita tak masuk Islam pun Islam tak ada apa-apa. Yang rugi kita. Kita nak ke syurga ke syurga nak kita? Ha, gitu. Nah, dah tentu kita nak ke syurga. Syurga kalau kita tak masuk pun dia tak rugi. Rugi juga orang tak masuk ya. Syurga. Dah rugi dia. Jadi bermakna apabila kita yang nak pada Islam, kitalah kena beramal dengan Islam. Betul tak? Bukan Islam, kalau kita tinggal Islam tak ada apa-apa. Islam tak rugi apa-apa tuan-tuan sekalian. Islam macam itu juga. Allah bukan berhajat dengan kita pun. Kita yang berhajat dengan Allah. Allah tak berhajat dengan kita. Kita ingat kalau kita semayang Allah untung? Tak ada. Tak untung apa benda Allah. Allah kekal macam itu juga. Dan kalau kita tak semayang, Allah sikit pun tak rugi. Yang rugi kita. Jadi kita nak mogok, malahlah aku ni. Baru nak apa panggil? Baru nak kaya, rumah kena pecah. Apa benda Allah Ta'ala, malah semayang lah. Lantak engkau lah. Allah tak rugi. Nah, macam tu cerita budak perempuan. Mak saudara ni ngadu saya. Daripada kecil tudung pakai molek lah. Satu ketiga Allah uji dia, wallahu a'lam. Wala yazubillah ya. Kita cakap senang lah, orang menghadapi tu lagi teruk, cuma nak cerita pengajaran. Akhirnya dia kena rosakkan di orang laki-laki. Bergilir tiga orang. Dia kecewa sebab dia kata, aku semayang tak tinggal, tudung tak pernah tinggal. Kenapa Allah tak kediakan aku? Akhirnya dia tak nak semayang, dia tak nak pakai tudung. Mak saudara dia telefon saya, nak settle macam mana. Jadi pun saya bincang dengan mak saudara dia. Gini. Tak apa, alhamdulillah. Nak, settle lah. Sekadar setakat ni. Nampak dia balik semayang balik. Nak, balik semayang. Cuma yang berat sikit kita tempat cari kuat. Dengan dia, dengan suami kat dia. Ada alhamdulillah, alhamdulillah Allah Ta'ala ni. Nak ke budak. Sebab dia kata memang budak ni baik. Kahwin lah. Jadi dengan sebab kahwin dia, dia lega balik lah. Tuhan ganti kan. Dan alhamdulillah suami dia pun orang yang baik. Tapi nak cerita je. Jadi kalau kita buka tudung tak semayang, Allah rugi. Allah. Jadi bila kita nak pada Islam, kitalah nyumbang pada Islam. Yang kita lari daripada kerja Islam tu buat apa?
Islam tak rugi apa-apa. Yang ruginya ki. Ya. Baik, itu Al-Kausar. Kita kena kaji tafsir Quran, dan tafsir hubungan dia. Baik. Tengok surah yang berikutnya. Suratul Maun. Ini bukan Pak Maun ya. Pak Ma. Pak Maun. Alhamdulillah ada. Mudah-mudi. Itu nama dia Pak Maun. Ini nama dia Al-Maun. Al-Maun maknanya apa dia? Barang-barang yang berguna. Dan nama-nama surah ni kita kena ingat bukan sejak sedap-sedap Osman buh nama. Jangan kau ingat ini saya nak Osman buh nama ni. Ada Maun apa benda ni dah. Allah Ta'ala yang bagi nama Quran ni. Tengok suratul Maun. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Okey. Mari kita tengok ayat tadi. Allah Ta'ala kata, nikmat aku bagi banyakkan kau kan. Aku minta semayang, aku minta korban. Ayat surah Al-Ma'un yang Allah Ta'ala mulakan, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apakah kamu tidak melihat mereka yang mendustakan agama? Okey, kalau saya tanya pada tuan-tuan, ni tanya jawab secara umum lah, jangan jawab secara ilmu. Jawab umum. Kalau tuan-tuan jawab umum betul lah sebab tuan belajar. Ni macam kita tak belajar lagi ya. Jawab macam tak belajar lagi. Jawab macam tak belajar lagi. Kalau orang tanya kat kita, siapa yang pendusta agama? Jangan tengok ayat ni. Yang kita faham, menipu dalam agama apa dia? Murtad je lah. Munafik. Ini menipu dalam agama. Betul tak? Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, orang yang menipu agama ni siapa? Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'am. Dua golongan manusia ini dianggap sebagai pendusta agama. Siapa dia? Pertama, yang mengherdik anak yatim. Yang kedua, yang tak berusaha nak bagi makan orang miskin. Bagi makan ni makna tolong. Dah nampak ada kaitan dengan surah sebelumnya? Nampak kan? Surah sebelumnya kata, kami bagi nikmat macam-macam kat kau. Tiba-tiba dengan nikmat tadi, kau hina anak yatim. Walaupun kau semayang, tapi kau hina anak yatim. Kan pasal lirap tadi? Semayang dan korbankan, buat korban kan? Engkau semayang. Tetapi dalam semayang kau tak peduli orang miskin. Kau tak peduli anak yatim. Engkau lah penipu dalam agama. Nampak ada connecting tu? Inilah nama dia mukjizat Quran tadi ni. Dia menolak hujah yang mengatakan susunan surah ini Nabi yang buat. Saidina Osman yang buat-buat dengan kroni dia. Kalau mereka yang susun, tak jadi macam ini tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala surah sebelumnya, Allah Ta'ala kata, aku bagi nikmat kau macam-macam. Aku minta kau semayang, aku minta kau korban. Nah, tiba-tiba ada orang yang semayang tapi tak nak buat korban. Anhar tadi maknanya, ulama kata anhar tadi semelih. Semelih itu pengorbanan. Tiba-tiba engkau yang harta banyak tak tolong anak yatim. Kau herdik anak yatim tadi. Kemudian kau tak bantu orang susah. Orang susah engkau tak bantu. Engkau tak keluarkan zakat. Engkau tak infak. Engkau tak sedekah. Maka engkau lah penipu dalam agama. Berat tuan-tuan sekalian ya. Allah yang declare kau ni penipu. Engkau penipu. Bapa Mika pun penipu. Dah super pak belalang tu. Apa di tangan kau tu? Makanan. Mau ke mana? Bagi makan jin. Jin apa? Dia lapor. Mika penipu. Bapak Mika pun penipu. Ni. Tengok lagi ayat. Fawailul lil musallin. Nampak? Dia ulah lagi tentang semayang. Nampak tak? Tadi kan surah sebelum Allah suruh semayang. Tapi semayang saja. Kalau kau tak bantu anak yatim, kau tak tolong orang susah, kau tak keluarkan zakat, kau tak keluarkan infak, kau tak keluarkan sedekah, kau penipu dalam agama. Bukan takat penipu dalam agama. Semayang kau tu kena petikan. Kalau kau betul semayang, kau akan jaga anak yatim.
Kalau betul kau semayang, engkau akan tolong orang susah. Tapi bila engkau tak tolong orang susah, engkau herdi anak yatim. Fawailul lil musalli. Semayang kau ada benda tak? Kenapa? Semayang kau ni membawa engkau ke neraka. Sebab apa? Alladhinahum fi solatihim sahun. Semayang yang menghundam ke neraka tadi, kenapa dia lalai? Bukan hanya lalai dalam semayangnya, tetapi lalai dalam sudut apa yang sepatutnya engkau buat sebagai manusia yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, bab infak ni Nabi kata antara satu daripada tiga yang boleh bawa ataupun sampai pahala pada kamu walaupun kamu mati. Allah letak nombor satu. Apa dia? Sadaqatin jariyah. Sedekah jariah, sedekah yang pahalanya berpanjangan. Anak yang soleh duduk nombor tiga. Ni banyak kali saya ulang dah kan. Itu yang jadi kita orang mengantuk tu ya. Sama. Baik. Jadi anak yang soleh tadi duduk nombor tiga. Sebab apa? Itu bonus dia. Bonus dia. Nah, kalau ada, alhamdulillah. Sebab siapa? Kita nak tentu anak kita kan. Nabi Nuh, Nabi pun anak dia tak terpakai. Nabi Allah Lut, anak dengan bini tak terpakai dua-dua. Tu tahap Nabi. Kita masya-Allah, tuan-tuan sekalian. Jadi siapa, apa jaminan kita? Sebab tu kalau tak ada anak, kamu dah boleh buat sendiri sedekah jariah tadi. Anak tak ada tak apa. Sebab kamu dah buat sedekah jariah dan ilmu yang manfaat. Itu kita cipta sendiri. Anak yang soleh yang berdoa tadi, itu ketentuan tu. Nampak? Ha, jadi sebab itu fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun. Baik. Cuma ulama duk bahas dari mana puncanya kelalaian dalam sembahyang. Apa yang dimaksudkan kelalaian dalam sembahyang? Yang pertama, maksud kelalaian dalam sembahyang bila dia tak ambil peduli tentang kesempurnaan wuduk. Wuduk dengan sembahyang ni serupa dengan tawaf dengan sa'i. Perbandingannya. Kalau tawaf tak sah, sa'i tak sah. Tuan-tuan buat tawaf 6 sebab nak kejar orang kawan. Kawan dah 7, kita 6 ni tunggu aku. Kita kejar tinggi 6. 6 aja tawaf. Itu bukan tawaf. Tawaf haji itu tawaf kedai. Maka sa'i tak. Jadi solat tidak sah kalau wuduknya tidak sah. Jadi orangnya lalai bab sembahyang di awal-awal lalai dah. Masa bila? Masa ambil wuduk. Sebab kita perhati wuduk kita ni. Ramai orang ajar sembahyang wuduk tak betul. Nah, baik. Yang kedua, lalai dalam sembahyang tadi apa dia? Bila dia mengambil ringan tentang sembahyang. Itu lalai dalam sembahyang. Dia tak ada apa-apa pun masyakah ataupun kesulitan untuk dia semayang masa tu, tapi saja je dia lewatkan semayang. Ini namanya lalai. Dia Allah sini tak sebut orang yang tak semayang kan. Allah sebut lalai. Sahun tu lalai. Dia ada sahun, satu sohun. Sohun tu buat benda makan. Dia tak ada kena-mengena dengan ini surah. Jadi sahun ni maknanya lah lalai. Jadi lalai ni bukan tak sembahyang. Betul tak? Dia bukan tak sembahyang. Dia lalai saja. Maka sebab itu, kalau kita tak ada benda yang mengharuskan untuk kita melewatkan sembahyang, tiba-tiba kita lewatkan sembahyang, itu nama dia sahun. Lalai. Bukan tak sembahyang. Allah Ta'ala tak kata tak sembahyang sini. Sebab itu, syukur yang paling tinggi sembahyang. Syukur yang paling tinggi sembahyang. Itu syukur ada dua jenis, dengan mulut ucapan alhamdulillah dan umpamanya. Syukur yang kedua, syukur perbuatan, iaitu tindak tanduk kita. Dan perbuatan yang utama dalam melahirkan syukur ialah as-solah sembahyang. Jadi tiba-tiba kita lalai. Bila kita tak lalai, sebab tu Allah Ta'ala marah. Sebab kita tak syukurlah, tak sembahyang, tak syukur. Nampak?
Baik, satu. Yang kedua siapa dia? Semayang apa ni? Sebab al-lazi di sini. Al-lazi ni kalau kita belajar Arab apa? Kalau kita belajar Arab, benda tu isim, iaitu nama. Nama tu apa? Buku tu nama lah. Nama orang, rumah itu kita nama. Kita diri kan? Nama. Sebabnya buat nama. Yang kedua ada nama dia PL. Allah kata fawailul lil musalli, neraka wei orang yang sembahyang. Jadi siapa yang sembahyang yang masuk neraka ni? Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim sahu. Yang masuk neraka sembahyang tu bukan yang semua orang. Yang pertama alladzi yang. Yang apa? Yang lalai. Yang kedua alladzina hum yura pertamanya yang masuk neraka semayang ni apa dia?
alladzina hum fi salatihim sahun. Satu, alladzina hum yura'un, iaitu mereka yang semayang tetapi nak tunjuk-tunjuk ke orang. Inilah yang masuk neraka narin ya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka yang enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Apa maksud barang berguna? Iaitulah dengan maksud tidak membayar zakat. Jadi ada kaitan tak dengan tadi? Dengan surah yang pertama ada kaitan ya? Ha, tak nampaklah kaitan ya? Sebab korang tak nampak. Surah Amma Yatasa'alun. Nah, atas surah tu Nabak eh? Surah yang pertama dalam juzuk 30. Allah Ta'ala kata antara ayatnya wal jibalu autada. Nah, bukit itu sebagai pasak bumi eh? Makna pasak ni apa dia? Menahan gegaran. Nah, ni air ni senang goyang. Letak benda berat, susah goyang. Itu makna apa? Tapi hari ini Allah nak tunjuk itu yang menjadikan bumi pasak itu aku, dan aku juga boleh buat selain pada itu. Hari ini tengok dalam tempoh sebulan, Gunung Everest tertinggi di dunia, di situlah pasak, di situ gegar 3-4 hari lepas di Malaysia, Gunung Kinabalu, pasak yang besar di negara kita, gunung tertinggi, di situ Allah gegar. Dunia semakin tua. Nampak? Yang mati siapa? Orang atas gunung. Termasuk malam gunung. Mati itu. Kan? 16 orang mati. Dan yang pelik, laporan akhbar buat, kebanyakan yang mati itu anggota tak cukup. Ada tangan tak ada. Ada kaki tak ada. Pelik eh? Padahal Quran kata, bila ada pasak bumi, adanya bukit gunung ganas, bumi tak gegar. Tapi gunung tertinggi yang terbesar, aku boleh gegar. Gunung tertinggi dalam negara Malaysia, aku boleh gegar. Maknanya apa? Allah nak tunjuk isyarat bahawa kamu tengah beringat. Macam ni juga. Bila Allah tanya kita, siapa pendusta agama? Kita kata murtad, munafik. Ya, Allah Ta'ala kata dah. Itu memang dah confirm dah. Tapi orang yang kedekut, kikir, haji bakhil, biar dia kedekut. Tak peduli anak yatim. Tak tolong orang susah. Nah, bukan sangka tak tolong. Engkau tolong susah ke orang. Engkau adalah penipu dalam. Oh, takut kita tuan-tuan. Kita ingat hari ni kita rajin semayang ya. Tapi kedekut, bagi kita beruntung. Allah tak nak kata engkau penipu. Kau herdik anak yatim. Kau tak tolong anak yatim maksudnya. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Ya. Ha, tapi dekat-dekat nak proses ni, anak yatim untung lah ni. Ha, dah ada booking dah. Ya? Yeah? Ha. Cuma kadang-kadang anak yatim di pedalaman kurang dapat perhatian lah. 2 tahun lepas, ada satu bank nak buat anak yatim. Kebetulan saya tahu awal. Saya tahu awal dia nak buat makan jamu anak yatim.
Saya kata berapa orang? Dia kata dalam 40-50 orang. Saya kata biasa carilah. Eh, kita dah berurusan. Dia kata berurusan kat mana? Adalah anak yatim sekitar Kuala Lumpur. Saya kata beginilah. Bagi saya cari anak yatim tu. Tapi kena keluar sikitlah kos untuk bas tu. Nak biar aku kutip anak yatim keliling kampung tu. Alhamdulillah dapat 32 orang 2 tahun lepas. Tahun lepas tak lepas. Sebab tak ada peruntukan untuk bas. Tuan-tuan bayangkan, duduk temeluh ya anak yatim ni yang kita kutip dari rumah nenek dia, rumah pak saudara dia kan. Nah, duduk temeluh ya. Umur dah 12, 13 ya. Ada 9 tahun sepanjang umur itu tak pernah sampai Kuala Lumpur. Eh, budak-budak zaman sekarang tak sampai Kuala Lumpur pelik tuan-tuan. Dia bukan zaman kita dulu. Oh, kita dulu kalau sekolah buat rombongan Kuala Lumpur, 3 hari sebelum rombongan pakai kasut dah. Nak? Ha, siap tidur ke kasut? Nak? Sekarang ni temeluh ke sini sejam setengah ya kan? Lebih kurang kan? Nak? Ada yang tak pernah sampai Kuala Lumpur. Siapa dia anak yatim? Tak ada siapa peduli. Mana tuan-tuan? Bila kita minta peruntukan, tambahlah sikit untuk bawa sewa bas. Tak kita nak angkut naik kereta kita, ramai sampai 32 orang kan. Nah, minta lah bas. Oh, tak lulus. Ni kita tak nak, kita nak senang. Telepon orang ada transport datang. Pakai baju lilap-lilap. Ni baju pun tak ada. Tentang sikit anak yatim. Tolong ambil berat anak yatim di luar. Nah, ada satu anak yatim tu, 5 orang. Mak bapak mati. Paling tua umur 15. Paling kecil umur 7 tahun. 5 orang. Perempuan semua. Yang lebih sedih, 55 HIV. Siapa jaga? Nenek jaga. Saya pernah minta nak jaga. Kita ada rumah anak yatim, memang duduk sini. Nenek tak bagi. Dia kata biarlah. Kalau depa mati, mati depan saya. Kalau saya mati, saya mati depan depa. Nenek tadi ni susah. Comel-comel budaknya. Tapi HIV 55, mak bapak HIV. Anak-anak HIV juga. Anak yatim piatu. Ya, ha, jadi tu lah. Bukan kita nak, saya bukan nak kata jangan jemput anak yatim sini dah sesekali panggil orang luar. Anak yatim yang memang susah sungguh. Tengok Kuala Lumpur tak ada. Nak lepas-lepas habis terawih tu, bisiklah penjaga dia, nenek dia, budak-budak nak jalan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pukul 10 malam. Apa ada? Buat pusing juga. Lalu depan ni tengok pejabat korang. Dia tengok kat sisi dia. Tak tahu lah, kita pun tak cukup pun penjaganya kan. Tengok je lah. Ni kat sisi ni tunjuklah zoo negara tu. Gelap gulita beradanya kan. Panda pun dah tidur. Nah, tak apalah. Tengok lampu je lah. Suka budak-budak ni ya. Rupanya duduk temeluh pun umur 3-14 tahun pun masih belum pernah sampai Kuala Lumpur. Susahnya kan. Bukan kita tak nak ambil. Nenek tak bagi, pak saudara tak bagi, datuk tak bagi, nama nak jaga ya? Kerana sayang kepada anak-anak yatim ni. Jadi tolong sayangi dan ambil berat anak-anak yatim. Wayamna'unal ma'un, dan enggan mereka itu menolong dengan barang berguna, yakni mereka tidak mengeluarkan zakat. Jadi hubung kaitnya antara dua perkara ini apalah? Iaitu tentang kedua-duanya tentang harta. Kedua-duanya tentang semayang. Jadi jelas menunjukkan bahawa inilah kaitan bagaimana Al-Quran itu merupakan satu mukjizat. Ya, jadi pelajari Al-Quran itu. Baik. Dan sebagai kesimpulannya tuan-tuan sekalian ya, dua surah ini iaitu Al-Ma'un dengan suratul Kausar ya, memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cuba untuk mengalih apa yang manusia biasa faham kepada perkara yang manusia mesti faham. Yang manusia telah faham iaitu pendusta agama ialah murtad, kafir, munafik, ini pendusta agama. Tetapi jangan lupa dalam kalangan orang Islam juga aka mereka itu adalah pendusta agama. Siapa apa? Ialah orang yang ada harta tapi tidak menjaga anak yatim, tak jaga orang susah dan sebagainya. Semuanya ini adalah disebut oleh Allah sebagai yukazibu biddin, pendusta kepada agama. Itulah bendanya yang saya nak sebut pada
pada tengah hari ni dan dalam masa 5 minit akhir ni, suka saya nak sebut untuk mengambil sunnah Nabi, iaitu Nabi ni bila masuk saja bulan Syaban, tak ada benda yang bercakap melainkan dia banyakkan bercakap tentang Ramadan. Tujuan Nabi bercakap bab Ramadan apa dia? Antaranya nak melahirkan rasa seronok menyambut Ramadan. Sebab dalam satu hadis do'if, ya, hadis ni lemah. Saya sebut awal-awal hadis ni dah lemah. Tetapi untuk motivasi bolehlah kan. Orang yang suka gembira Ramadan nak datang ni kan, Allah akan beri kelebihan kepada dia. Yang antara kelebihan itu ialah perlepasan daripada api, api neraka. Sebab tu Nabi suruh kita doa, Allahumma barik lana fi Syaban. Tapi lah setahun sekali doa tu kan, tersalah baca, Allah barik lana fi ma razaqtana. Pak Imam dia nak baca doa tu kan, tapi dia setahun sekali lepas mayang isyak, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Makmum jawab, makanan tak ada. Jadi kenapa Nabi ajar kita supaya berdoa untuk diberkati bulan, bulan Syaban ni, supaya amalan Ramadan itu telah mula kita buat, telah mula berpuasa, ya. Maka kalaupun kita mati dalam Syaban, sebahagian ulama kata kerana dia gembira sambut Ramadan, dia akan beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai macam tu sekali kehebatan Syaban tadi ni. Tapi kita tak nampak sangat kelebihan Syaban tu, yang kita nampak ni 10 Syaban. Tu je lah. Nak? Ha, tak apalah, kita tak nak ulas lah bab tu. Cuma nak cerita, Syaban ni Nabi cerita bab Ramadan supaya ada rasa seronok. Dah mula puasa, ya? Dah mula sedekah, dah mula infak. Dia didik awal-awal. Sebab apa? Seronok nak sambut Ramadan. Tiba-tiba sebelum masuk Ramadan, Allah takdirkan mati kita. Maka ulama kata dia tetap mendapat ganjaran sebagaimana orang yang berkesempatan bertemu dengan Ramadan. Tapi dengan syarat tadilah, seronok tadi ni dengan dia mula beramal dengan amalan-amalan Ramadan dan mula puasa. Sebab tu Nabi Syaban ni banyak puasanya kan, banyak infaknya, banyak sedekahnya kan Nabi bulan Syaban ini kan. Dan dia bercerita tentang kelebihan bulan Syaban. Cuma maksud gembira dan gembira dengan kedatangan Syaban Ramadan itu, pertamanya gembira dengan niat syukur, yang kedua gembira dengan azam untuk nak jadikan Ramadan tahun ini yang terbaik. Dengan cara mana? Dengan cara nak meneruskan amal yang kita buat di luar Ramadan ke dalam Ramadan, dan merebut peluang amalan Ramadan yang hanya ada dalam Ramadan. Jadi amalan-amalan yang kita dah buat sebelum Ramadan ni masukkan dalam Ramadan, jangan tinggal. Ha, sebab itu masjid-masjid ada buat tasirah rengkah-rengkah kan. Jangan tinggal langsung kuliah maghrib. Kuliah-kuliah maghrib tak boleh buat lah. Kita ambil lah sebelum isyak ke, sebelum terawih ke, ambil 15-16 minit kan, untuk mendapat pahala duduk dalam majlis ilmu. Waktu pahala sikit kita buat, kenapa dalam pahala banyak kita tak boleh bu? Tak boleh buat. Ha, yang keduanya kita berazam nak rebut semua amalan yang ada dalam Ramadan, tak ada bulan lain. Sebab kita kena ingat hikmah daripada tarawih, hikmah daripada sahur, ya, yang tidak ada pada bulan lain, ada bulan ini mestilah ada kelebihannya. Jangan ambil ringan terhadap amalan-amalan yang khusus ada dalam Ramadan ini. Jadi saya rasa cukup dekat tu dulu, ya. Kita jumpa pada bulan depan. Bulan depan rasanya dah masuk Ramadan dah, ya. InsyaAllah kita tengoklah apa yang kita akan bicarakan. Jadi saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira, dan juga mudah-mudahan kita berkesempatan bertemu dengan Ramadan akan datang. Jadi yang baik mai pada Allah, aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi, wal asinal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam. Aqimus solah.